ini bukan sekedar goresan pena. Ini lebih dari itu. Ini tentang sebuah perjalanan, perjuangan, dan pengorbanan. Hai diary, apakah kamu tahu perjalananku sampai di sini? Di tempat yang kebanyakan orang sebut dengan penjara suci. Hingga awal nama perjuangan dan pengorbanan berkenalan denganku. Akan kuceritakan saja nanti. Hai diary, malam ini terlalu sulit memejamkan mata. Entahlah, tiba-tiba rentetan kejadian terus berputar dalam ingatan, seperti sebuah film. Boleh bercerita, maksudnya mencerahkan, karena tidak ada teman yang sesetia buku, dan Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Allah lah sebaik tempat-tempat berkeluh kesah dan kembali. Malam kian larut. Mereka mungkin telah lama bermain di alam mimpinya, dan aku masih saja bermain dalam lautan ingatan-ingatan. Hanya ditemani gemericik air di kamar mandi dan suara dengkuran halus dari mereka yang telah lama terlalap. Entah berapa juta detik yang telah aku lalui di sini, di tempat yang mereka sebut penjara suci. Kamu tahu kan? Ya, pesantren. Di detik pertama keputusan itu dilontarkan, ada perasaan enggan, marah, takut, dan ini adalah sebuah kesalahan. Enggan meninggalkan keluarga, teman, dan kehidupan tanpa diatur. Itu wajar kan? Marah. Kenapa harus mereka yang notabene-nya orang yang aku hormati yang memintaku di sini? Mereka salah memutuskan karena ini bukanlah keinginanku. Hingga pada akhirnya ku tatap satu persatu dari mereka. Ayah, ibu, kakak, adik, bibi, bahkan tetangga sekalipun menatapku dengan sorot yang penuh dengan harapan. Aku tidak bisa menolak, meski jauh di lubuk hati aku merasa begitu takut menghadapi kehidupan di luar kebiasaanku. Saat itu, aku merasa pun aku berat oleh harapan-harapan mereka. Bisakah aku mewujudkannya? Langkah demi langkah pun dikuatkan oleh ucapan-ucapan semangat dan doa mereka. Meski berat, kini langkah itu telah mengantarkanku pada sebuah gerbang perjalanan baru. Kekhawatiran-kekhawatiran tumbuh mengakar dalam dada. Paradigma-paradigma hadir menghiasi, hingga rasanya ingin egois saja dan kabur dari sini. Namun, itu akan mengecewakan mereka. Maka dari itu, aku tetap berada di sini, hingga saat ini. Aku pernah berdiri di atas panggung yang semula begitu asing, bahkan ratusan pasang mata yang sangat asing pula menatapku begitu penasaran. Jangan ditanya bagaimana perasaanku saat itu. Rasanya ingin mengulang saja atau terbangun saja dari tidur. Karena ku yakinkan ini hanya mimpi. Namun, ketika aku buka mataku, aku masih tetap berada di sini. Sudahlah, ku putuskan untuk menghadapi semua ini. Menerima tantangan ini. Hingga aku memperkenalkan diri sebagai bagian salah satu dari mereka. Meski penuh keraguan dan ketakutan bahwa mereka tidak akan menerima. Hingga tangan demi tangan saling berjabat, menawarkan sebuah pertemanan. Perlahan mereka mengikis ketakutan. Mereka ramah. Mereka mudah menerima hal baru. Tanpa sibuk berpikir apakah orang asing ini berlatar belakang baik ataukah buruk. Karena di sini semua sama dan bersama-sama berproses menuju baik. Kenapa aku harus mencemaskan hal yang belum pasti? Kini, kesibukan mengikuti berbagai kegiatan melupakanku pada kejadian-kejadian lalu.
pada perasaan-perasaan ragu, bahkan pada keresahan-keresahan jiwa. Dan karena mendengar pepatah Imam Syafi'i yang memotivasi, jika dirimu tidak kamu sibukkan dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Disinilah sumber kebenaran berada. Hai diary, seperti inikah perjuangan? Seperti mereka yang mati-matian menahan kantuk demi menambah hafalan-hafalan, atau mereka yang mati-matian menahan dingin kala bersentuhan dengan air wudu demi bermunajat pada Ilahi? Di sini semua itu lumrah terjadi. Di sinilah tempat manusia berperang dengan nafsu, dengan ego. Di sinilah pembentukan akhlak dan jati diri seorang hamba. Ketika dahulu keinginan terpenuhi dengan mudah, bermain tanpa batasan waktu, bebas tak terkira, dan ketika kesenangan yang diagung-agungkan di atas segalanya, semua itu sudah habis pada masanya. Kini kemewahan-kemewahan itu menyusut kala para kiai dan ustad bercerita kisah-kisah terdahulu. Bahkan kehidupan orang yang termulia pun tak pernah menyentuh kemewahan. Saat ini bukan lagi berlomba-lomba menggunung harta, melainkan berlomba-lomba mengurungkan hawa nafsu, berlomba-lomba menggunungkan amal kebaikan, dan berlomba-lomba menjadi insan yang bermanfaat. Hai diary, mustahil jika kamu langsung merasa nyaman di tempat baru, apalagi ketika krisis perbekalan membuat siapapun resah. Tetapi tangan demi tangan mengulurkan kebersamaan, saling membantu dan menolong. Namun percayalah, setelah jutaan detik berlalu, rasa nyaman itu pasti ada, meskipun hanya sedikit. Tawa teman-teman yang menular, kekonyolan-kekonyolan yang mereka perbuat selalu membekas dalam ingatan. Bahkan kepolosan mereka pun selalu mengundang sudut bibir untuk melengkung ke atas. Ada bakat-bakat terpendam yang mereka miliki, yang selalu membuat siapapun iri. Kemampuan-kemampuan mereka pun menjadi motivasi bagi diriku sendiri, saling bersaing, berkompetisi dalam kebaikan. Hai diary, raut bersahaja para kiai selalu membuat siapapun segan. Bahkan tidak pernah kutemui sebelum ini suatu penghormatan sedemikian rupanya. Hingga untuk menyebutkan nama saja, beliau pun rasanya tidak sopan. Hingga segala ucapan yang beliau utarakan adalah perintah mutlak yang tidak ada alasan untuk membantah. Karena beliau adalah orang tuaku di sini, orang tua yang mengeluarkanku dari belenggu kebodohan. Karena kesabaran dan keikhlasan beliau, semua santri merasa segan. Semoga Allah selalu melindungi guru-guru kami. Amin. Khusus untuk pahlawanku di rumah, ayah, ibu, ini bukanlah sebuah kesalahan. Keputusan kalian adalah kebenaran sebenar-benarnya. Hanya saja, dahulu aku terlalu pengecut untuk mengakuinya. Terima kasih sudah merelakan waktu istirahat kalian untuk mencari pundi-pundi rupiah sebagai bekal agar aku nyaman di sini, memenuhi segala keinginan. Yang terpenting aku tetap mencari ilmu. Sebuah pengorbanan yang tiada akhir. Apakah aku hanya akan berpangku tangan? Tidak. Akan kuwujudkan harapan yang mereka simpan di pundakku. Saat ini, meski kerinduan menyusup pada relung jiwa, tidak akan kubiarkan mematikan api harapan. Karena harapan itu terus berkobar hingga akhir. Biarlah kerinduan ini kusimpan sudut hati. Biarlah kerinduan ini bertumpuk tumpang tindih. Hingga ketika masanya telah datang, kuhamburkan rindu ini dalam pelukan. Rasa syukurku seluas langit dan bumi,
jika dahulu tidak Allah luluhkan hati ini, di mana aku saat ini? Berfoya-foya menuhankan hawa nafsu di keramaian kota. Aku bersyukur karena keramaian lantunan kalam ilahilah yang kudengar, dan keramaian zikir mengingat dan berserah kembali pada Sang Pencipta. Hai Dairi, mereka yang memandang santri sebelah mata itu salah besar. Inilah bukti nyata bahwa kami mampu bersaing dalam perubahan zaman sekalipun. Sampaikan pada mereka satu pepatah ini: ketika kau mengejar akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Tapi ketika dunia yang kau kejar, akhirat belum tentu mengikutimu. Hai Diari, kutitipkan perjalanan ini pada sebuah tulisan. Berharap nanti aku tak pernah lupa caranya bersyukur. Entah berapa kata yang tertulis di sini. Satu hal, karena malam telah berselimut sepi, karena detik telah berganti menit, dan menit telah berganti jam, aku tutup perjalanan tulisan ini dengan harapan dan doa. Selamat berjuang kembali dalam dunia nyata.